barangnya udah hidup lagi ya. Udah rame-rame anak-anaknya main. Ini November 2022 ya. Ini dulu di sini nelayan kalau nggak salah ya. Nelayan. Sekarang jadi hotel. Perubahan ya. Terus di sini udah banyak warung-warung apa? Warung-warung lagi yang jualan lagi. Ini gedung Dinas Kebudayaan. Setengahnya masih gantung ya. Itu masih belum jelas nasibnya. Yang atasnya juga dicopot-copot. Di depan kita ini jalan yang baru direnovasi ya. Kalau ini udah banyak kena hujan ya. Nah ini jalan baru. Kalau dulu pedagangnya sebelah kiri ya. Nah sekarang udah ditertibkan, udah bersih. Jalannya juga relatif lebih gede ya. Terus banyak tempat-tempat nongkrong juga sekarang. Nah tapi warung-warung ini pindah sebelah kanan ya. Kalau kita dari sisi posisinya dari muara. Udah gak sisi pantai lagi tapi sisi sebelahnya. Nah ini jalannya udah lebih lebar, udah lebih mulus ya. Semoga nanti jalan-jalan mulus kayak gini lebih banyak lagi. Kalau mau nyobain kulinernya, di pinggir pantai ini banyak macam varian kulinernya ya. Ada kelapa muda, kemudian ada keripik kerupuk kuah ya. Kerupuk kuah sate, kerupuk kuah cabai, kerupuk mie. Tuh, banyak ya variannya. Ada mie goreng juga, mie rebus. Ada pop mie juga. Ada yang khas di Sumatera Barat itu adalah keong ya. Kalau sini bilangnya legitang. Itu sejenis keong air tawar. Keong danau meninjau biasanya ya. Sama pensi. Pensi itu juga sama ya, kerang remis gitu ya. Ya kalau mau cobain silahkan. Terus parkirnya untuk kendaraan roda 2 bisa di sebelah kiri ya, tapi kalau untuk kendaraan roda 4 tuh sebelah kanan mungkin ya. Nah kalau kelapa tuh kelapa mudanya banyak di sini. Harganya di sini tuh biasanya berkisar dari Rp5.000 sampai Rp5.000 lah, start from Rp5.000. Jadi kalau kelapa hijau-hijau kayak gitu, yang kecil-kecil itu cuma 5 ribuan. Makin ke ujung sana harganya makin mahal, nggak tahu mungkin kayak biaya pajak remannya lebih mahal ya. Nah ini parkirnya, ini makanannya ya, jajanannya bisa dicobain. Nah sore-sore kayak gini banyak ya. Sore-sore after office hour itu banyak tuh yang pada nongkrong. Apalagi suasananya lebih seger, lebih bersih ya. Nah, ada jambu juga, jambu bangko, ada bakso bakar, banyak lagi variannya. Makin kesana makin bagus lagi ya. Jadi kita kasih lihat trotoarnya udah ada. Ini jajanan-jajanan, nggak cuma jajanan ya, biasanya ada kebutuhan daily need ya, sama pakaian juga. Ini kayak gini contohnya. Nah ini kalau mau bakso bakar, banyak sekali yang jual bakso bakar di sini ya, kompleksnya. Makin kesini makin banyak variannya. Ada seafood bakar, ada corn dog, ada hotang, ada
lebih komersil lagi daerahnya ya. Ada hotel juga. Kemudian ada apa namanya? Ada jajanan ya. Ada lontong, ketupat, gulai paku, ikan bakar, sate Madura, sate Madura, ampera, terus apa namanya? Ikan bakar. Tuh Puja ya. Ini yang salah satu ikan bakar mustra ya kalau di Kota Padang ya. Tapi harganya juga lumayan ya. Ada harga ada rupa ya. Nah, ini namanya Kampung Elopoke ya. Kampung Elopoke itu kampung tarik pukat ya. Jadi pukat itu adalah alat penangkap ikan ya, semacam jaring yang ditarik. Oke, terus ke ujung ini pasar ikan. Pasar ikan ini salah satu pasar ikan yang cukup fresh dan harganya juga cukup bersaing ya di sini ya. Enggak cuma ikan, ada kepiting juga di situ. Terus ini makin ke sini areanya lebih komersil lagi. Tuh matanya ya. Depan warung-warung ya. Lagi ada penertiban warung-warung pinggir pantai, karena kalau warungnya di pinggir pantai, kita masyarakat umum nggak bisa menikmati pantainya lagi, udah dikomersilkan semuanya. Mau piknik, mau itu, kemarin saya sempat komplain juga ya, mohon maaf ya, bukan kita sama-sama masyarakat punya hak untuk menikmati pantainya, jadi jangan hanya menguntungkan salah satu pihak aja. Jadi pantainya jangan komersil semua ya. Kalau komersil bagian tertentu aja mungkin. Nah, ini sebelah sini juga agak dilarang ya. Gejap-gejap, saya suka ini. Mau marah silakan, mau komplain silakan, mau demo silakan. Gak suka channel saya juga gak apa-apa ya, tapi saya memperjuangkan hak-hak masyarakat juga ya. Oke. Ini makin sini tuh udah disediain juga buat area parkirnya ya. Yang mau jualan juga banyak di sini, yang mobile ya, bergerak. Tadi kita tutupin proses penertiban ya, karena apa namanya? Karena biar nggak ada yang aja itu aja ya sih, biar nggak ada yang komersil aja ya. Nah, di sini areanya buat itu kok, buat komersil kok di sini ya. Jadi pantai yang diminta itu pantai yang biasa buat masyarakat umum ya, yang pantai yang landai yang di sebelah sana. Kalau ini mau komersil nggak apa-apa, terserah mau komersil boleh, silahkan. Jadi nggak semua pantainya juga kita suruh clearkan. Kalau dihitung ya, pariwisata itu menggerakkan seluruh ekonomi masyarakat. Mulai dari parkirnya saja, kemudian toilet, kemudian bisnis kuliner, tiket masuk kalau misalnya wisatanya berbayar ya, itu udah tiket masuk. Terus banyak lagi ya guys, parkir kendaraan 2, roda 2, roda 4, terus minuman, makanan, dan lain sebagainya ya. Oke. Tinggal penataannya aja, tendanya bantu sama pihak pengamanan ya, membantu menata pantai kita, wisata Sumatera Barat tetap bersih. Oke, that's all guys, kita udah sampai di ujung jalan, sisi pantainya, jalan kesana jalan buntu ya, tapi sebelumnya kita udah pernah ngulas juga, berhubung kita mau berbuka puasa, kita mau pulang aja. Oke, that's all, semoga bermanfaat, bye-bye.